Gagal speak lagi di video aku, di channel YouTube aku. Dan di video kali ini masih unboxing lagi. Sekarang unboxing album versi kitnya dari solo debut Rose. Ini aku beli yang YG Select. Ini dapat pre-order benefitnya. Aku suka banget yang ini sih, cantik banget Rose-nya. Belakangnya kayak gini. Jadi POB-nya itu dapat 2 photocard sama 1 postcard. Postcardnya ini fotonya sama kayak yang POB Kiton sih. Belakangnya kayak gini. Oke, langsung aja. Sebenarnya ini udah sempat aku buka. Jadi aku baru buat videonya sekarang. Ini bagian depannya. Sama kayak yang semuanya, semua versi sih, depannya pasti kayak gini. Belakangnya juga. Ini itu ada, apa ya sebutannya? Right, apa ya? Aku lupa ini sebutannya apa. Tapi dapat ini, satu. Terus dapat kayak tata cara nyambungin ke HP-nya. Terus dapet ini itu surat kayak yang di versi regulernya juga ada, cuman lebih ini lebih kecil. Lirik lagu, oh lirik lagu ternyata ini lirik lagu. Terus ini, oh ini suratnya, baru yang ini suratnya. Belakangnya ini. Oke, terus ini ada kreditsnya. Kredits ini itu kalau dikit itu kayak photocard setnya gitu sih. Satu. Ini tuh dapat 12. Terus dia bolak-balik juga. Nah. Cantik banget rosenya. Oke. Terus ini baru kitnya. Kitnya cantik banget 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 karena Rose juga yang ngedesain sendiri, pokoknya bagus banget deh. Gimana sih cara pakainya? Jadi yang pasti kalian download dulu kit player, terus kalian sambungin ke sini, kalian pencet, terus kalian sambungin, terus kalian udah deh.